Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali teman-teman ya bersama Penjalan Kuburan. Hari ini kita tidak buat nisan, tidak gali kuburan. Hari ini kita mau mereview alat potong rumput yang akan digunakan di TPU Puncak Sepening Palembang, teman-teman ya. Jadi memang kegiatan kita itu dari pagi, dari pukul 8 sampai jam 1 itu kegiatan kita di dinas pemakaman. Jadi tugasnya itu ya meracun rumput, menebas rumput yang sudah tinggi-tinggi, teman-teman ya. Karena musim sekarang ini musim curah hujannya sangat tinggi, jadi perlu kita tebasi dulu. Sudah kita tebas baru kita semprot. Nah, prosesnya seperti itu. Dari jam 8 sampai jam 1 siang. Itu mulai hari Senin sampai Sabtu itu kegiatan kita. Adapun kegiatan yang lain seperti buat nisan, gali kubur itu di luar jam kantor, teman-teman ya. Itu di luar jam kantor. Jadi pastinya itu dari jam 8 sampai jam 1 itu kerja di pemakaman, dinas pemakaman Kota Palembang, Puncak Sepening tempatnya, teman-teman ya. Oke, seperti apa ini? Seperti ini modelnya. Ini kabelnya sudah terbuka. Tinggal kita buka seperti apa ini. Ini satu unit ya, teman-teman. Ini untuk sticknya. Ini panjang sekali ini. Stick. Pegangannya ya. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami, yang belum subscribe, tolong subscribe dulu teman-teman ya. Karena dengan subscribe dan menghidupkan loncengnya, kita bisa menonton kita secara full dan gratis video yang kita upload. Yang sudah mendukung channel kami, kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur, rezekinya banyak melimpah dan dilipat gandakan segala amal ibadahnya. Oke, langsung kita eksekusi teman-teman ya, seperti apa alat-alatnya, seperti apa isi-isinya. Ini kemarin kita beli di mitra kita yang kemarin sudah pernah saya sampaikan waktu review alat yang ini, nah, yang alat pemotong keramik. Nah, kita beli di situ lagi, harganya sekitar 1 jutaan lah. 1 jutaan sudah komplit ya teman-teman ya, katanya sudah komplit, tapi kita cek lagi. Ini kemarin memang kita sudah cek di sana di tokonya, jadi sudah kebuka. Jadi saya ingin mereviewnya atau di unboxing. Oke, barangnya seperti apa teman-teman ya. Nah, ini wadah minyak ini teman-teman ya, untuk minyak. Oke teman-teman ya, mesin ini 2 tak, jadi dia pakai oli samping. Pakai oli samping itu dicampur, tapi sistem di mesin ini. Ini alat pengaman. Ini biasanya letaknya di samping pisau ini. Ini gagang ya teman-teman ya, handle ya ini ya, untuk megang ini ya, untuk megang supaya kita untuk megang setang. Ini seperti ini. Kita bungkus teman-teman. Saya untuk wadahnya aja ini. Nah, jadi seperti ini alatnya. Seperti ini teman-teman ya. Ini kapasitasnya 1,5 liter. Adalah kapasitas untuk isi minyak. Ada pisaunya teman-teman ya, ini pisau pemotongnya. Ada juga kunci-kuncinya, ini kuncinya. Oke,
kunci seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk busi. Ini ada obengnya juga. Dan di sini kita dapat juga L, kunci L. Ini kunci 8 ini biasanya L8, ini 6. Atau berapa ini? Kalau kalian yang tahu ini ukuran berapa kalau L, kalau buat kita nggak tahu ya. Silakan komen aja teman-teman ya. Dan ini ada kunci 10. Kunci 10 sama kunci 8. Ini ada ini. Sama ada dua teman-teman ya. Kunci 10 sama kunci 8 dapat 2. Kunci L-nya dapat 2. Sama kunci ini. Ini isi di dalam apa namanya? Fasilitas di mesin ini. Kita unboxing dulu teman-teman ya. Nanti kita coba rakit. Kalau untuk mesinnya merek dagangnya ini teman-teman. Ini merek dagangnya. Ya baru mulus teman-teman ya. Nah, sekarang untuk sticknya teman-teman. Sticknya panjang sekali. Ini sticknya teman-teman ya. Nah, sticknya pakai bulat ya, ininya bulat. Nih, dan bawahnya seperti ini. Ini ada kabelnya teman-teman. Ada dua kabelnya, ini kabel on off. Ini ada tombol di sini. Ini tombol untuk matikan ini biasanya. Ini gas. Ini gas. Gasnya di sini. Kemudian lanjut pada selang ini ya teman-teman ya. Nah ini. Ini di dalam ini seperti kabel speedometer teman-teman ya. Ini elastis. Ini elastis. Ini seperti kabel kalau kita di motor itu ini apa namanya? Seperti kabel apa? Speedometer. Nah, ini nanti yang penggerak dari mesinnya ke pisaunya. Ini penggeraknya. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Untuk video unboxing seperti ini. Jadi kita coba ulas balik tadi ini isinya. Tadi pertama ini ya, ada ini. Ada tangki pengganti. Tangki untuk nyampur, ada handlenya, isi dalam tadi ya fasilitasnya. Ini ada pengaman pisau,
Setelah itu ada mata pisau, ada mata pisaunya. Kemudian kunci. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa di komen nih. Harganya sekitar 1 jutaan ini teman-teman ya. Ada lagi yang merek yang mahal ya, ada juga. Ini kita gunakan yang jadilah enggak terlalu murahan. Nanti kita coba rakit dan kita test drive teman-teman ya. Ini kita buat video bagian pertama untuk unboxing. Nanti video yang keduanya saya taruh link di bawahnya di deskripsi untuk bagian perakitan dan sekaligus tes. Kita tes teman-teman ya. Seperti apa kecepatan putaran itu dan seperti apa bunyi mesin ini. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini beratnya sekitar 9 kiloan.